Kakaknya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mendapat laporan dari masyarakat adanya buaya yang ditangkap warga, yang gimana buaya tersebut diberitakan masuk ke dalam perumahan ya, yang ada di kawasan Lintas Timur. Oke, kita menuju lokasi. Kita telah berada di lokasi penangkapan buaya ya. Jadi buayanya kurang lebih berukuran 2 meter. Oke, buayanya akan segera kita amankan dan bawa ke pusat penyelamatan Satwa Alobi Babel Kampung Reklamasi untuk dilakukan proses karantina. Nanti kita menunggu keputusan dari BKSA apakah dilepas liarkan atau nanti dirawat inap dulu di pusat penyelamatan Satwa Alobi Babel. Perbaiki segalanya. Karena kita semua yang dapat bantu badan selamatkan bumi. Jadi kita berharap ada bantuan dari masyarakat untuk penanganan terhadap konflik buaya ini. Ini salah satunya dari sahabat kita Febri yang membantu kita dalam evakuasi buaya yang katanya memang kemunculannya sangat mengganggu masyarakat sekitar sini ya. Jadi kita berharap memang secepat mungkin ada sesuatu keputusan dari pemerintah untuk menentukan zona pelepas liaran atau membuat suatu penangkaran atau wadah yang memang untuk menampung buaya-buaya konflik sementara waktu. Karena memang di Alobi sendiri itu kita mungkin hanya bisa menampung 20 ekor buaya lagi. Kalau habis dari 20 ekor, totalnya misalnya 50 ekor, mungkin kita sudah kewalahan untuk menampung buaya-buaya konflik yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung ini. Oke, buaya sudah berhasil kita evakuasi. Jadi kita akan membawanya ke pusat penyelamatan Satwa Alobi Kampung Reklamasi ya, yang berada di Jangkang. Alhamdulillah, kebetulan hari ini memang masyarakatnya tidak menangkapnya menggunakan kail pancing. Jadi insya Allah kita pastikan buaya ini selamat. Terima kasih untuk tim yang telah tergabung dalam penyelamatan buaya ini. Salam lestari Alobi Foundation. Oke, kita sudah berada di zona kandang buaya ya. Nah, itu kandangnya. Jadi sementara waktu buaya konflik kita tampung dulu di karantina pusat penyelamatan satwa Alobi Kampung Reklamasi ya. Alobi melakukan pendahan untuk melestarikan bumi tercinta. Mari bersama Alobi melakukan. Please like, share, and subscribe. Karena dengan Anda subscribe, berarti Anda telah ikut berpartisipasi dalam pelestarian satwa liar Indonesia. Subscribe Anda sangat berarti bagi pergerakan kita. Salam lestari, Alobi Foundation, Wildlife Rescue Center. Bersama kita bisa. Salam lestari.